Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau masak yongyuk. Majikan sangat suka. Kali ini saya lagi mau makai dengan ini cabai besar, paprika ya, dibilang dengan paprika atau cabai besar gitu deh. Ini tofu fok namanya. Tofu fok, dan saya pakai daging ikan yuyuk, namanya yuyuk, saya beli $10 dan pakai ini nanti karena ini sih sudah saya belinya sudah pakai daun bawang, cuman karena majikan itu sangat suka ditambah dengan daun bawang, ditambahin lagi biar lebih banyak daun bawangnya, mereka sangat suka, jadi saya tambahin. Dan ikutin terus selanjutnya. Oke teman-teman, dan selanjutnya ini hiyuknya, hiyuk yang saya beli $10 ini, dan saya pakai daun bawangnya sudah saya iris-iris, nanti akan saya campur ke hiyuk sini. Ini tofu fok namanya, nanti akan saya belah dua. Ini juga akan saya belah menjadi kecil, tiga bagian sesuai selera membelahnya. Dan bumbunya teman-teman, ini akan saya bumbuin dulu. Ini akan saya bumbuin pakai dengan olive oil, bukan, ini apa namanya, sesame oil, kemudian pakai lada putih dan cornstarch. Ini cornstarch, tepung jagung. Dan bumbu tiga ini akan saya masukkan ke sini, dibumbuin dulu sebelum dioleskan ke cabe dan tofu foknya. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Oke, dan selanjutnya teman-teman, ini akan saya bumbuin. Kemudian saya akan masukkan tepung. Tepung ini tujuannya tepung jagung. Kalau kita menggoreng nanti dia tidak jatuh dan lebih merekat aja tujuannya kalau kita taruh sedikit tepung jagung. Kemudian kita taruh lada putih sesuai selera, mau banyak atau dikit, dan saya taruh sesame oil sesuai selera, sedikit aja. Dan teman-teman jangan sekali-kali ikan hiyuk itu kalian taruh garam, karena ini ikan sudah asin, jadi jangan sekali-kali taruh garam ya. Jadi bumbunya cuman hanya tepung jagung, kemudian lada putih dan sesame oil. Dan teman-teman, walaupun tidak pakai hiyuk juga bisa, kalian bisa pakai udang. Udang dihancurkan, jadi digiling seperti ini, dicincang seperti ini juga bisa. Kalian pakai ayam, ayam juga bisa. Daging apa aja juga bisa. Ya, yang jelas pokoknya daging apa aja, yang penting jangan daging palsu, karena itu bisa merusak tubuh. Hehehe. Oke teman-teman, ikutin terus selanjutnya. Kemudian teman-teman, setelah sesame oil sudah saya masukkan dan lada putih sudah dimasukkan, saya akan tambah dengan daun bawang yang sudah saya iris tadi. Ini kalian bisa, ini sesuai selera. Kalau majikan tidak suka ya jangan ditambah, karena majikan saya suka, jadi saya tambahin daun bawang. Kemudian setelah ini diaduk. Selanjutnya, oke teman-teman, setelah kalian aduk semua tercampur rata, jadinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, dia sudah bisa kita taburin di atas cabai dan tofu foknya nanti. Dan selanjutnya, teman-teman, ini sudah saya potong. Tofu foknya sudah saya potong menjadi dua bagian. Kemudian cabai saya potong seperti ini. Kalau cabai itu sesuai selera, kalian mau potong seperti apa? Saya potong seperti ini. Ini yuknya, nanti saya akan taruh di atas ini dan di atas cabai. Sangat gampang dan mudah sekali. Tapi rasanya enak dan mantap, majikan sangat suka. Ikutin terus. Dan selanjutnya, ini cara memotong cabai itu sesuai selera ya teman-teman. Kalau majikan kalian tidak suka dengan banyak di pedas, jadi cabainya kalian buang. Atau yang suka pedas sisain cabenya, karena majikan saya suka pedas, kemudian saya sisakan cabenya. Jadi kalau majikan kalian tidak suka, jangan ditaruh cabe. Atau siapapun yang mau bikin,
Kalau suka pedas ya di ya jangan dibuang bijinya. Kalau kalau nggak suka pedas ya dibuang bijinya. Dan selanjutnya teman-teman, ini hasilnya setelah ikan sudah ditaruh semua, seperti ini hasilnya. Kemudian kita goreng. Sekarang kita akan menggoreng dulu ikannya. Oke teman-teman, setelah ikan minyak sudah dipanaskan, ini sudah panas. Jangan kalau dicin itu jangan terlalu banyak minyak. Saya tidak pakai banyak minyak. Saya akan goreng ikannya dulu ya. Ikannya dulu digoreng. Seperti ini teman-teman, saya akan goreng dulu ikannya, baru dibalik di bagian cabe dan tofu topnya. Kemudian kita periksa, jangan sampai gosong. Dimasak dengan api kecil. Kalau sudah seperti ini, sudah matang nih teman-teman, boleh dibalik. Kemudian kita lagi periksa lagi selanjutnya. Wah, kalau sudah seperti ini cantik sekali teman-teman. Kita balik semuanya. Oke teman-teman, gorengan ala Hong Kong iyuk sudah matang. Kalau goreng ikan jangan terlalu matang, jangan juga terlalu jangan juga nggak matang, yang sedang-sedang saja. Karena majikan saya suka yang sedang seperti ini, gorengnya nggak terlalu matang dan nggak juga nggak matang, dan seperti ini majikan sangat suka. Oke teman-teman, silahkan dicoba. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. See you next my video. Bye bye.